Yo, what's up? I'm Rizky WF and welcome back to my video. Pada video kali ini, saya akan unboxing sebuah paket. Ini saya beli di JDID. Ini pasti kalau tahu, Rina ini tuh kompor gas. Kemudian Niko ini tuh pemanas air atau sering disebut water heater. Tapi versi gas. Harganya berapa? Kalau ini tuh sekitar 250 dan ini sekitar 750. Ya, mungkin normalnya tuh 6,5 lah, tapi ada ongkir 1.000. Untuk membawa dua paket ini, soalnya dibawa memakai truk, jadi nggak pakai mobil yang biasa. Ya, tanpa menunggu lama lagi, mari kita langsung unboxing. Ini nggak akan langsung dipasang, jadi hanya dibuka untuk cek barangnya saja. Takut ada cacat atau gimana lah, gitu kan. Tapi bakalan sedikit susah, jadi kita akan percepat. Tempatnya sempit dan di dalamnya ada sebuah kayak petunjuk sama garansi mungkin ya, servis. Dan saya baru tahu kompor ada garansi tapi gak diisi karena belinya online dan modelnya juga. Cara pemasangan, pemeliharaan, cara penggunaan ya yeah. Dan tadi di bawahnya kayak ada baut yang buat nyetrek gitulah. Untuk kompornya kita sudah dulu. Ush. Biasanya unboxing HP gitu ya. Sekarang harus itu. Tahun lalu aja nggak unboxing mesin gitu ya. Dan piusnya gak banyak, tapi tembus 1K ya lumayan aja lah, gitu kan. Buat nambah-nambah. Oh ini, invoice-nya diselapin. Oh iya. Ya, normalnya yang kompor itu 400, kalau yang water heater 699. Totalnya sekitar 11, jadi 1.100.000, diskonnya 19. Nah, harusnya tuh bayarnya tuh 900.000, hanya saja ada ongkir 1.000. Wow, mahal sekali. Kita langsung buka. Soalnya, ya, tadi ada buku petunjuk di dalam dishnya, terus ini shower. Shower ini kecil, jadi standar mungkin ya. Panjangnya mungkin 1 meter atau kurang. Terus yang paralon ya, disebutnya itu kayak kabelnya lah. Dudukannya juga dari plastik, bahannya dari plastik. Memang kayak gratis lah, jadi gak terlalu mewah. Buku petunjuknya di sini bisa dibuka dulu dan dibaca. Dan pastinya ada garansi ya, karena kalau ini tuh elektronik lah gitu. Sobek atau emang digunting? Sobek kayaknya. Kita lihat buku panduannya. Simpel ya. Seperti ini. Jadi pada dasarnya itu konsep pemasangnya itu cukup mudah sih. Pertama, kita airnya masukin di sini gasnya. Jadi ada tiga, jadi yang tiga ini tuh airnya di sebelah sini. Ini gas, terus yang di tengah yang di bawah ini untuk keluar karena air yang tadi udah masuk, jadi untuk dipakai. Jadi konsepnya seperti itu. Hanya saja di sini kalau nggak salah butuh baterai. Nah, di bawah ini kayak ada baterai yang gede. Jadi sekitar baterai. Entah baterai yang mana, pokoknya yang gede gitu. Seperti itu. Untuk kesimpulannya, mungkin sekian saja. Ya, sekian saja video hari ini kali ini. Coba jika kalian suka video, coba di like, comment, and subscribe. Karena video ini hanya unboxing barang dari JDID. Jadi seperti unboxing kompor gas dari JDID, water heater jadi dari JDID, dan brandnya Niko ini. Tadinya tuh kalau yang harganya yang pakai water heater pakai listrik, harganya itu sekitar 1.500.000-an. Kalau ini kan 69 tadi. 699. Jadi apakah worth it yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar jika kalian minat atau butuh link.
And I'll see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.